Halo guys, balik lagi dalam channel Fanani Ayub. Kali ini, hari ini kita mau yang olahraga yang ketiga, apakah kok? Yaitu leg raise. Leg raise itu gimana kok? Leg raise itu sebenarnya namanya leg itu kaki, raise itu mengangkat. Jadi kita mengangkat kaki, punya untuk perut. Berarti kayak sikap lilin bukan sih? Hampir tapi belum sampai sikap lilin. Oh, cuma nekuk kaki aja. Oh iya. Gimana coba praktek? Jadi caranya gini. Nah, kita pada posisi ini. Jadi simpel sekali ya caranya. Kita cuma mengangkat kaki, enggak tetap perut. Jadi yang membebani otot perut itu kaki. Biasanya kalau sit up kan badan sekali ini kaki. Nah, diangkat, pelan. Terus buat itu kan lihat nanti otot perutnya. Gak ada otot perut tadi apa? Adanya lemak bekerja. Nah, apalagi pas posisi seperti ini nih paling berat. 3/4 ya? Iya, 3/4. Kita lakukan 20 kali seperti biasa. 2 kali. Nanti sama kayak sebelumnya. Jadi tipsnya gini. Misalnya hari ini kita push up sama leg raise ini. Nah, besoknya kita squat sama pull up. Kalau pull up itu berarti yang gantung-gantung itu ya? Iya, pull up-nya gantung-gantung. Pull up tuh narik badan, berarti pull up narik ke atas. Itu fungsinya buat apa kok kalau pull up? Pull up itu untuk otot punggung sama bicep. Kalau ini buat fungsinya buat apa? Ini otot perut. Otot perut. Coba berhenti di situ, nanti kan terasa berat. Wow, berat. Iya. Kayak tertarik gak sih? Iya. Berarti buat otot-otot yang ini ya? Apa yang buat otak-otak itu? Itu bisa membantu buat six-pack. Tapi kalau untuk six-pack itu selain kita harus makan, ini juga harus apa kok? Membakar lemak, caranya mengeluarkan tenaga berat dalam waktu singkat. Itu contohnya? Contohnya sprint. Sprint, oh lari. Jadi kalau kita lari untuk apa? Untuk biar six-pack itu jangan yang jogging tapi yang sprint. Sprint. Itu minimal berapa kak? Sprint itu sama 2 hari sekali kita atau sprint 3 kali? 3 kali sebanyak? Itu kita bolak-balik 100 meter itu berapa kali? Bisa 4 kali ya kok. 4 kali juga bisa. 4 kali. Bedanya cukup. Gimana rasanya? Terasa banget. Kayak tertarik gimana? Perbedaannya antara yang gemuk dan yang kurus beda sekali. Yang gemuk itu rada berat, ada beban tersendiri. Ya, terasa narik. Oh ya, habis itu di kebanggaan super. Olahraga kali ini udah selesai dan ini koko yang nutup aja ya. Oke teman-teman, channel Fanani Ayub. Hari ini kita melakukan leg raise. Jadi jangan lupa like, komen dan subscribe. Komen apakah kalian bisa kuat melakukan leg raise ini. Jika belum, silahkan komen. Nanti kami buatkan video tipsnya agar kalian kuat melakukan leg raise. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. See you.